Kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM, tak kira di mana juga anda berada, apapun yang anda lakukan ketika ini, saya bagi pihak mewakili CTC.FM mendoakan kepada semua anda di luar sana, semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay? Kepada trader-trader, saya doakan semoga anda berjaya, anda profit, dapat rezeki yang murah daripada Allah SWT, insyaAllah. Okay? Baik, kita akan bermula segmen Inilah Ceritaku. Dah masuk episod yang ke 121 dah, 121, seramai 121 orang kita bawakan, trader-trader yang berjaya. Okey, tapi sebelum mereka berjaya, di sebalik kejayaan tu pastinya ada cerita-cerita yang sangat menarik yang boleh kita jadikan sebagai panduan kita, kita ambil sebagai tip supaya kita tidak susah ataupun kita tidak mendapat kepayahan yang sama. Ya, zaman sekarang ni pembelajaran terlalu mudah. Okay, ada yang percuma, tapi kalau dulu-dulu agak sukar, semuanya berbayar. Okay, untuk episod yang ke 121 ni kita akan bersama dengan Aril Ahmad. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat eh? Alhamdulillah, Pak Su. Okay. Handsome orang dia. Pak Su pun handsome. Okay. Lain macam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini satu lagi dalam segmen Inilah Ceritaku, di mana kita akan dapat berkongsi ataupun satu perkongsian yang sangat menarik, sebab saya tahu ramai di luar sana yang menantikan segmen ini untuk mengambil benda-benda yang positif, okay? Untuk dibawa untuk menjadi seorang trader yang bagus. So, tanpa membuang masa, kita akan bersama dengan tetamu kita. Maksud nak panggil apa? Panggil Pak De. Pak De, ya? Dalam trading dia banyak kenal Pak De. Pak De, eh? Pak De. Okey, okey Pak De. Alright. Baik, di permulaan ni boleh kita kita share sikit biodata kita. Biodata Sedikitlah perkenalan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mengenali saya dengan nama Facebook Badaril, atau yang mengenali saya juga dengan nama Aril Ahmad, dan di dalam dunia forex ni mengenali saya dengan nama Pak De. Banyak nama eh. Tu lah, tapi saya nama. Bukan tapi saya bukan scammer lah. Okey. Okay. Alright. Saya berasal daripada saya lahir dari Tampin, Negeri Sembilan. Cap Boliden, kampung Dan ni. Okay. Kampung eh. Kampung. Membesar di Kuala Lumpur. Baik. Okey, sekarang menetap di Ceras, Bandar Mahkota Ceras. Alhamdulillah. Yeah. Okey, di permulaan kita dalam segmen Inilah Ceritaku ni, kita akan mengupas, mengorek rahsia di awal pembabitan ataupun mengenali dunia forex ataupun dagangan mata wang asing ni, sebab kita tak nak sebab bila dengar forex ni, ramai yang akan kata forex ni adalah penipuan. Itu semua disebabkan oleh scammer yes. yang menggunakan nama forex. Tapi apa yang kami buat sudah hampir 5 tahun, kami perjuangkan apa itu forex adalah dagangan mata wang asing. Ya, betul. So, okay, baik. Silakan, di tahun bila dan dulu bekerja sebagai apa? Saya pada mulanya bekerja sebagai pemandu airport limo. Okay. Okay. Itu tahun berapa Awal-awal itu dulu? Itu awal tahun dalam 2001. Lebih wow, macam tu. Okay. Ada juga kawan-kawan daripada airport limo yang menonton, insyaAllah. Okay. Yang trade, insyaAllah. Okay. Saya mula mengenali dunia forex ni pada tahun 2004. Wow. Okay. Dengar memang macam lama, tapi pengalaman saya dalam dunia forex ni pada mulanya agak pahit lah. Memang pahit.
Dan pada waktu itu saya memikul laptop seberat 2 kilo. Biasa zaman dulu. Dan mana ada laptop ni penipis kan. Tebal laptop Dell yang dibeli yang saya minta duit bapa kan. Minta duit abah-abah beli satu laptop kan. Tak malu ya. Tak malu masa tu kan. Tak macam mana kita nak trade kan. Dia tak mampu kan. Tak mampu. Baik. Sebab masa tu tak ada lagi dalam phone. MT4 tak ada lagi dalam phone. Betul. Semua platform atas semua dalam laptop atau betul. PC. Ini semasa 2004 eh? Ya betul. 2004 masih lagi sebagai limo? Ya, masih lagi. Masih lagi. Limo. Sambil-sambil lah ni. Sambil-sambil siapa lah. Siapa yang memperkenalkan benda ni? Dulu kita tengok Google kan. Oh, okay. Time tu ada Google. Lepas tu time tu saya ingat Friendster tu, tak silap saya lah. Okay. Masa zaman-zaman tu kan. Dulu cicat-cicat. Saya mula mengenali Forex ni daripada Mat Yi. Mat Yi eh? Mat Yi, nama cikgu tu lah. Nama cikgu tu pada ketika itu nama dia Mat Yi. Mat Yi ni saya bersama dengan arwah sepupu saya. Okay. Okay, masih dalam dunia limo. Limo. Okay. Saya kenal Forex tu daripada Mat Yi. Okay. So Mat Yi ni yang mengajar saya mengenal chart. Mat Yi ni. Dia orang mana? Dia orang Kelantan. Dah agak dah. Sebab bila Mat kan, Yi. Bila Mat Yi mesti tahu lah. Dia orang Kelantan. Baik. Tetapi pada waktu ketika itu saya hanya belajar menggunakan Fibo saja. Itu pelajaran yang pertama. Yang pertama. Tengok chart terus main Fibo. Wow. Saya belum belajar lagi SNR, saya belum belajar lagi trendline. Terus belajar Fibo, terus belajar Fibo. Dan chart yang pertama saya tengok adalah chart bogel lah. Okey, kosong. Tanpa indikator. tanpa indikator. Jadi daripada mula saya mengenal chart adalah chart bogel dan sampai sekarang saya menggunakan chart bogel. Tanpa indikator, tanpa ada sebarang bantuan yang lain lah. Nampak tuan-tuan. Dia balik kepada asal. Ya, dan betul. Kita akan tanya, kita akan kurik. Jangan risau. Okey. Okey, bila dah mengenali chart dan juga teknik Fibo. Ya, teknik tapi Fibo. Tak tahu lagi SNR apa semua. Ya, betul. Tentang turun naik mata. Sesatu mata wang asing tu bila dia nak turun, bila dia nak naik. Saya tak tahu langsung. Sentimen tu semua tak tahu tak kan? Tak tahu langsung. Tak ada kena-mengena dengan funda. Tak tahu. Tak tahu sentimen. Okey. Okey. Sejak bila ataupun masa 2004 ni dah depo. Masa tu saya depo. Dulu tak ada macam sekarang. Lepas tu dulu depo minimum pun $500. Betul. Betul, sangat mahal. Tak dinafikan. Ya, kan. Dan sekarang ni sangat mudah. $10 pun boleh. Kan, account sin pun ada. $5 pun tak, ada. Ini benda betul. Ini benda betul lah. Ini benda betul. Jangan tak percaya. Kalau ada apa-apa kemusykilan boleh tanya. Saya ambil soalan yang berkualiti je tau. Ya, betul. Okey. Okey. So bila saya nak mendapatkan $500 pada ketika itu 4.8 ni. Masa tu 4.8, tak salah saya 4.8 ke 4.5 yang itulah, memang fix kan. Dia masa tu zaman-zaman duit kita agak rendah. Ya betul. Kerja kena buang apa semua. Betul. Okay. Dengan keadaan membawa limonya kan. Yang tidur dalam keretanya kan. Saya percaya tu. Ya betul. Bila macam tu kita berusaha mengejar trip. Ni pengalaman saya lah sebelum saya jadi masuk dalam dunia trader. Okay. Mengejar trip 7-8 trip sehari semata-mata untuk dapatkan duit untuk depo dan bayar untuk kelas. Itu dia. Saya dapat bayangkan sengsara dia tu. Mat Yi tu cas saya untuk pelajaran Fibo selama 3 minggu. 3 minggu? 3 okay. minggu, bukannya 3 minggu direct eh. Setiap Sabtu dan Ahad. Setiap Sabtu atau 6 hari lah. 6 hari je. 3 minggu dengar macam rare. 3 minggu kan. Tapi Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je. Sabtu kadang-kadang okay. Ahad. Itu pun kat kedai mamak. Okay, ya, kedai mama dekat Sri Kembangan. Yang penuh pikuknya. Ya betul, dekat Sri Kembangan saya masih ingat lagi. Dengan harga RM1,000 Malaysia. Malaysia. Aduh, nak belajar patut, susahnya. Betul, korang patut bersyukur sekarang ada yang bagi ilmu free pun korang tak nak datang. Itulah masalah dia. Sebenarnya okey, bagi saya okay. bagi pada rasa dalam dunia forex ni korang perlu ada ilmu. Sangat ada ilmu. Kalau kata tak ada ilmu, main demo lah. Saya suka dengan ayat tu. Sekali lagi kita ulang. Biar dia melekat dekat dia orang ni. Okey. Kalau bermain forex, okay. Main demo.
Kalau nak betul-betul, kalau nak betul-betul, kita trade forex. Yes. Bukan main forex. Cuba betulkan dulu ayat tu. Minta maaf lah yang mana master-master kat luar atau sifu-sifu kat luar. Mungkin orang tak kenal saya siapa. Saya pun tak ada nama besar dalam industri seni, industri seni pula. Industri seni lain. Nanti dah keluar tu. Dah keluar dah, okey tu. Sebab saya biasa orang interview industri seni. Okey. Okay. So dalam industri forex ni orang tak kenal saya siapa. Okey. Dan sebab selama ni pun saya duduk silent. Okey. Okey. Itu sedikit sebanyak lah kan. Dan saya suka bila mengatakan belajar hanya Sabtu Ahad selama 3 minggu mengeluarkan duit sebanyak RM1,000 untuk dapatkan FIBO saja. Ya, yeah, betul. Dan kemudian macam mana pula pada boleh berani untuk depo? Okey. Itu datang keberanian daripada mana tu? Okey, keberanian yang pertama saya berjaya. Saya berjaya menggunakan FIBO. Wow. Okey, saya beginner luck ni. Mungkin luck lah, okay. Mungkin luck. Pada masa tu pun sentimen tak kuat. Tak kuat. Funda tak kuat. Trump tak ada tweet-tweetnya. Tak ada. Tentu Obama. So masa tu pun maksudnya kita trade secara tenang. Tenang. Okay. Dan mungkin pada waktu itu saya menggunakan FIBO adalah tepat untuk kita trade pada zaman itu. Masa masa tu. Masa itulah. Ingatlah berapa bila masa depo pertama tu berapa? 500 USD ataupun lebih? Saya rasa 500 pertama tu memang loss lah. Okay, 500 untuk yang pertama depo eh. Yang pertama depo. Boleh saya sebut broker ke? Baik, boleh, tak masalah. Okay. Broker yang pertama saya depo adalah InstaForex. Okay. InstaForex memang dah tahu, semua orang pun tahu, memang lama. Okay. Dengan 500 USD. Yang kedua saya depo 1000 USD. Wow. Okay. Sebab atas maksudnya kita berdendam dengan market. Sebab saya punya mindset dah lain, dah jadi lain. So mindset dah jadi macam gegam pula aku. Kan, hentaklah tengok. Okay, dulu saya tak pernah belajar buka lot 0.01, tak ada. Habis tu terus hentak 5%. Patut laju turun ni. Dia terus macam tu. Sebab pada waktu itu saya tidak ada diajar berkenaan dengan money management, MM, apa semua. Macam saya cakap, langsung, saya hanya belajar FIBO saja. FIBO. Allah, yes. Langsung tak ada SNR, langsung tak ada trendline, langsung tak ada. Okey, yang 1000 tu boleh tahan berapa lama lah? Okey, 1000 tu saya berjaya berjaya menjinakkan dia. Saya berjaya menjinakkan dia, profit lah dalam 380, saya rasa lebih kurang 380 USD. Alamak, biasanya daripada 1000 USD. Okay. Okay. Apabila saya merasakan market saya punya, apabila saya merasakan market saya punya, saya hentak terus lot 1, lot 2 ikut suka hati. Dan hanya sekelip mata libas. Yeah. Habis confident tu bila keyakinan tu terlampau lebih padahal. Ya, betul. Baru dapat buat 380 kan. Baru dapat buat dia. Dapatlah keluar. Memang withdraw lah, dapat withdraw lah. Alhamdulillah. So saya withdraw yang saya dapat tu yang belanja tu. Belanja lama sikit kan. Bagus. Jemaah jaya. Okey. So lepas tu out kan, macam biasa. Lepas tu out, saya mula termenung lah. Masa tu masih bawa 5. Ya, masih bawa 5. Okay. Masa tu masih bawa 5. Selepas arwah sepupu saya yang sekali dengan saya tu, seingat saya yang waktu depo 1000 tu pun menggunakan duit bapak mertua sepupu saya. Allah. Okey, masa tu bapak mertua sepupu saya ni dia seorang ketua kampung. Okey. Okey, masyuklah kan. Masyuklah. So arwah sepupu saya ni memberi pinjaman, pinjam dekat saya 5000 macam tu. Dia pun depo 1000 haus, saya pun depo 1000 haus. Haus juga. Okey, dua-dua pun haus. Jadi itulah agak saya rasa terkesan jugalah kat situ. Okay. Lepas tu sebab kita pun meminjam duit semata-mata nak trade forex. Jadi bagi saya sampai satu masa saya berhenti. Saya berhenti di dunia, dalam dunia forex ni pada tahun 2008. Okay, maknanya 4 tahun lah saya dalam, daripada 2004 sampai 2008 tu saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada trade. Okay. Okay. Maknanya semasa dalam tempoh 4 tahun tu memang
dundang-dundang. Ah, memang dundang-dundang macam itulah. Okey, baik. Dan terkesan dengan tu, dan 2008 berhenti trade. Apa disebabkan? Sebab apa? Mesti ada satu sebab yang menyebabkan Pak De rasa, ah, nama aku fed up betul. Okey. Saya rasa tertipu. Baik. Okey. Okey, cerita dia, jujur saya cakap, saya rasa macam kenapa aku kena trade forex ni sebenarnya, kan? Cakap, mak, saya tanya balik diri saya, betul ke apa yang saya ambil keputusan untuk trade ni? Mm-hmm. Sebab pada waktu 2008 tu saya berhenti juga limau. Saya berhenti limau, saya berhenti trade. Dua-dua sekali saya berhenti sebab arwah sepupu saya tu pun kerja limau juga. Okay. Jadi dia meninggal masa tu. Saya jadi macam patah arah lah. Okay. Sebab masa tu memang tak ada. Maksudnya kekuatan dekat situ lah. Semangat dekat dengan arwah sepupu saya tu lah. Baik. Daripada situ saya berhenti untuk trade. Buatlah kerja pion, kan? Okay. Kerja pion. Lepas pada limau tu. Dan bermulalah saya di dalam dunia seni. Baru di 2008 tu? Ah, 2008, di penghujung 2008. Penghujung 2008. Okey, tuan-tuan kat sini, ya, sebelum kita habis, saya dah dapat satu kesimpulan. Sebelum kita nak trade, kalau boleh kita nak depo. Janganlah pakai duit orang. Betul. Kan? Betul. Dia terasa dia lain, kan? Rasa dia lain. Sama sama juga macam kita trade akaun orang. Sama je. Kalau kita sendiri loss $500, tak ada masalah. Tapi bila account investor funder loss $50 pun kita rasa sakit sebab risau, sakit, macam-macam emosi memang tak tahu nak cakap mana. Okey, rasanya tuan-tuan puan-puan di luar sana pun dapat mengagak situasi yang dihadapi dahulu oleh Pak De kita ni. Betul. Saya boleh anggap dia sebagai seorang yang salah seorang trader yang tabah, okey. Sebab dia kecewa, dan 2008, nanti kita sambung 2008 sampai ke 2008, tuan-tuan. Okey, saya sebenarnya nak tengok soalan di sini, ya. Kalau ada soalan yang bagus je lah. Okey, salam bos daripada Muhammad Moshid. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Kadir Yassin, dia ni artis palsu, cuba tanya. Kejap lagi saya tanya, okey. Wak Parjo, okey. Steady Badar, yeah. Aril, okey. Steady daripada Izzuan, today loss $50 tu biasa. Bukan luck, rezeki dan usaha dia. Okey. Soalan, macam mana kita nak setkan entry yang tidak membuat kita asyik tengok graf? Okey, ini mungkin di pertengahan suku nanti, ya. Itu cantik tu pertanyaan dia. Cantik. Okey, baik, kita sambung balik 2008. Okey. Berhenti daripada limau, buat kerja macam-macam kerjalah. Macam-macam kerja. Dan juga cebur dalam bidang lakonan. Ya, betul. Okey. Macam mana boleh pergi ke lakonan ni? Memang minat berlakon? Dulu saya pernah tengok TV. Bukan dulu saya pernah tengok TV lah. Maksudnya kita tengok TV, kita terasa macam, seronoknya dia orang kat dalam TV tu, kan? Betul. Kan? Aku rasa satu hari tu aku nak jadi macam tu lah. Contoh. Kita dah terniat macam tu. Pada satu hari tu, kan? Pada masa biasa tu lah berlakon. Kan? Dia dah terbiasa pula dengan skrip. Okay. Masa tu adalah masa tu pakai BlackBerry. Oh ya, yang button lalu saja. Time tu zaman BlackBerry, okay. Orang broadcast job, kan. Broadcast job extra apa semua. So saya ambil lah broadcast tu pada waktu tu hanya sekadar extra okay. Di belakang pemulaannya dengan bayaran yang tu mahal sikit sebab TVC, eh. Okay. Iklan untuk DG. Iklan untuk Gigi. Tapi tak nampak saya pun. Tak nampak langsung, hanya kabur di belakang. Okey. Okey, hanya kabur di belakang, hanya sekadar macam apa, orang sorak-sorak. Yalah, betul lah. Okey, mula pada pukul 5 pagi habis pukul 3 pagi. Okey, shooting iklan TVC inilah. Bayaran dia iklan saya rasa memang padu lah, kan? Memang padu. Jadi ekstra pun saya rasa berbaloi lah 3 pagi 3 petang. Tak sebenarnya. Tak, indah khabar dari rupa. Alhamdulillah. Okey. Hanya RM100. Hanya RM100. Ramai yang tak tahu, kan? Memang dia tak tahu. Ya, sebab apa? Sebab tak pernah ada orang nak berkata pasal benda ni. Tak ada orang pun nak cerita pasal keperihan seorang pelakon ekstra pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya rasa ekstra yang di belakang-belakang, maksudnya ekstra yang kabur-kabur, yang nampak belakang-belakang je, kan?
Saya rasa dalam RM65 kot sehari. Jenis yang lalu-lalu. Ah, ha, lalu-lalang RM65. Kalau yang berdialog mungkinlah dapat dalam RM80 macam tu. Itu ha. Zaman 2008 lah. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. 2020 dah bro. Harga kau masih tak berubah. Sedihnya aku dengar, ya Allah. Itulah yang masih lagi banyak anak-anak muda kita mengejar benda macam tu. Mungkin di atas ingin popular atau apalah, tapi bagi pada untuk pada pada dah duduk dekat dalam industri macam mana tu? Saya dah rasa baik juga. Samalah, patah arah lah dalam dunia seni. Okey. Sepanjang pelibatan saya lebih kurang 9 ke 10 tahun dalam industri seni. Sekarang ni dia orang hanya memandang kepada follower. Ya betul. Ya. Ke sekarang ni producer terpaksa. Terpaksa. Ini follower. Follower ramai dia akan ambil pelakon. Ya betul. Betul Pak Su. Bukan salah pihak mana-mana. Saya tak ada salahkan mana-mana pihak. Ya. Tetapi benda tu menjadi satu macam batu loncatan. Ya. Apabila follower kau bercecah berkekeh, jadi maknanya orang akan tengok cerita job kau back to back lah. Back to back lah. Tapi yelah, macam ada yang kita tengok sekarang, berlakon hanya sekadar melepaskan batu di tangga. Maksudnya tak hayati bro, betul-betul tak sampai bro tak sampai di sebalik tabir tu. Kita tak dapat lihat keperihan macam mana seorang director untuk mengarah seorang pelakon yang agak kayu untuk melakonkan sesuatu watak. Yang kita tengok, yang semua makcik-makcik, pakcik-pakcik tengok kan, anak-anak muda sekarang tengok, benda dah jadi. Dah siap. Ibarat market juga. Market dah tahu arah ke mana. Kita cakap ni memang labai. Kan? Betul tak? Perjalanan tu. Perjalanan tu sebelum kau ada gaji. Maksudnya tak gaji. Kita tengok yang indah je lah dekat TV. Yang indah saja, yang indah-indah, yang tak jadi, yang tergolek, yang terplay out, yang dialog tak betul, tak ada. Yang 18 take, 19 take, tak ada. Dia tak tunjuk benda tu. Dia tunjuk yang seronok je. Sama macam sekarang kan, marketing semua tunjuk yang padu-padu. Yang screenshot yang ribu-ribu. Screenshot yang ribu-ribu. Kau screenshot tengok yang ribu-ribu loss. Kan? Sesekali kan, cuba tengok. Jangan mempermainkan marketing lah bagi saya. Itu salah satu marketing macam satu penipuan lah. Yeah, betul. Kau tak jujur. Betul, bro. Apa salahnya kita cakap, okay, kau boleh main forex, tak ada masalah. Kau belajar elok-elok. Dia ada naik, ada turun. Dia perniagaan, ada untung, ada rugi. Dah, settle. Saya suka Pak Sumi cakap, forex adalah perniagaan bagi saya. Perniagaan, okay. Forex adalah perniagaan bagi saya. Okay, saya bagi satu contoh lah. Kalau korang main, ini beza main dengan trade. Okey, ini beza main dengan trade. Betul. Okey. Okay. Kalau korang berniaga burger, bila orang tanya, "Bro, lu berniaga burger ke?" Main-main je. Apa akan jadi dengan perniagaan burger tu? Macam tu jelah. Kadang-kadang habis. Kau dia tak serius. Doa kau. Aku main-main je berniaga. Aku saja je ni. Main je kan. Untung sebiji dua jadi ya. Macam tu kan. Tapi bila kau trade, pun nak cakap, kau main forex ke? Aku main forex. Maknanya kita bermain lah dalam perdagangan tu. Bila kau bermain dengan market main balik. Market memang main balik lah. Ibut kan? Dengan terjunam melintang je kan. Betul. Jadi benda-benda macam tu, bagi trader-trader yang baru menceburi, saya pada harap tolonglah. Tolong belajar dengan betul. Tukar mindset kot. Daripada main pergi kepada jadi seorang trader yang konsisten, yang quality. Trader ni sebenarnya bagi pada satu profession profesional. Memang. Yang perlu ada ilmu. Bukannya yang biasa-biasa. Kan, bukan biasa-biasa. Bukan yang biasa-biasa. Kalau rasa nak main, macam Pak Dia cakap awal-awal, kalau rasa nak main forex, teruskan main demo. Demo je. Demo. Tak perlu belajar. Tak perlu belajar. Okey. Betul tu Betul lah tu. Ni penerangan panjang lebar ni memang shock. Okey. Belum lagi. Belum lagi. Nanti kita jawab yang dekat komen. Baik, sejak 2008 berlakon drama yang paling hit. Okey, drama saya yang paling hit adalah Memori Cinta Suraya.
Okey, meletup okay, tu cerita tu. Betul ya, dekat Astro. Beratus episod kan? Ya, beratus 138 episod. Wow. Saya memegang watak Tony dalam cerita tu, yeah. Dan ada yang panggil saya Tony juga. Okay. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pengalaman saya yang paling manis masa di waktu nama tengah okay. Tengah sedap tu. Terasa seperti Farid Kamil lah. Terasa macam tu lah. Okay. Maksudnya kau pergi mana-mana je kan. Mm-mm. Abang Tony tolong tak gambar cik. And mula-mula tu macam kita cakap ish janganlah cik. Jangan kau belan. Macam insum sangat kan. Okay. Lepas tu bila bila dah lama-lama, lepas tu saya dapat rasa yang benda tu adalah satu kesukaran bagi kita untuk bergerak. Betul. Maknanya artis-artis di luar sana yang merasa macam tu, maknanya dia orang apa yang dia orang rasa tu saya dapat rasa. Kan, connect kabel car, orang nak tunggu kat bawah. Aduh, dengan yeah. family. Pada waktu tu cerita tu memang popular di Langkawi. Mm-hmm. Dan saya pergi ke Langkawi pula saja cik penyakit, okay. Kan, memang nak bercuti. Yang tu time tu jam lah. Kita dah pakai spare, dah pakai cap, tapi peminat kan, dia kenal. Bila kenal, ambil lah pakcik-pakcik, macik-macik, main-mainlah tangkap gambar kan, gambar-gambar. Kau kena layan. Saya kena layan kan. Sebab masa tu kita takut kan. Tak layan nanti kan, kena cokong. Episod tak habis lagi kan. Kan, drama drop pula kan. Okay. Tapi yang paling saya rasa seronok adalah dia yang panggil saya Progol lah. Oh, sebab dalam scene ada satu, ada scene Progol. Scene cerita dalam memori cerita Suraya tu adalah saya sebagai watak yang agak antigonis ke macam mana masa tu? Dia nak kata antigonis bukan. Dia ni kira macam anak orang kaya, okay. Yang suka dengan awet kampung lah. Cerita dia try, ni aku kena check kat YouTube balik. Dia try awet je kerja dia. Oh. Tapi dia masuk. Dia memang kaya. Cerita dia. Okay. So bila kaya, gembat awet orang je lah kerja dia. Itu je kerja dia. Okay. Masa tu bayaran, walaupun bukannya pelakon utama, cuma saya main supporting. Main supporting. Masa tu dah masuk lah. 130 lebih. 135 episode. Dia orang bayar saya sehari lebih kurang 500 setengah sehari. Sure. Tapi agak senang, agak terasa macam artis sebab scene kita tak banyak satu hari. Yalah, tak macam orang lain. Tak macam lagu pertama. Tak macam extra dulu. Extra lain terpaksa kan. Bawa baju 80 lah kan. Datang set start pukul 8. Okay, call time pukul 8, tapi shoot baru pukul 2 baru shoot. Kesian lah. Saya pernah lalui benda tu. Okay. Pengalaman tu. Okay. Kita balik ke pengalaman Forex. Okay. Dan daripada tahun bila pula start kembali dan kenapa? Apa yang menyebabkan kembali kepada perniagaan mata wang asing? Okey, sebelum saya masuk ke dunia Forex semula, baik. Saya banyak melakukan perniagaan-perniagaan bersama orang. Maksud saya bersama orang tu adalah macam perniagaan meniaga burger. Okey. Meniaga barang-barang branded. Okey. Mereka branded, mereka perfume. Secara online ataupun macam mana? Online, online dan secara teruslah. Meniaga perfume, ada perfume dengan nama wife saya. Okay. Ada perfume yang saya buat sendiri. Sampai sekarang ada jual. Sekarang. Apa nama perfume tu? Tak apalah, kita promote lah. Okey, Dizila Fragrance. Dizila Dizila Fragrance. Lepas tu saya sering disekat. Maksudnya macam sekat. Orang tak boleh tengok bila saya meniaga. Ada je kan. Niaga burger sedap-sedap kan. Sehari boleh habis 8 beg, 9 beg kan. Tiba-tiba sampai satu hari tu langsung tak ada. Maksudnya orang Melayu kita ni lah sifat macam mana nak cakap, tak faham lah kan. Macam sulit lah, benda sulit lah. Benda saya cukup sulit lah. Bila bab-bab macam ni yang saya paling foul lah. Foul, betul-betul. Orang kita ni foul, dia tak nak tengok oleh maju. Betul kan? Okey, dan kerana sebab itu perniagaan sering diganggu. Okey. Saya pergi umrah. Baik. Saya dapat rezeki pergi umrah, menunaikan ibadah umrah di sana, dan saya mohon pada Allah minta petunjuk yang mana jalan terbaik untuk diri aku ni, ya Allah. Saya minta. Jadi lepas saya balik daripada umrah, saya termenung lebih kurang seminggu. Seminggu saya duduk termenung. Umrah pergi bersama isteri atau saya pergi bersama rakan-rakan yang lain. Okay, rakan-rakan lain.
okay, dalam industri vape lah. Okay. Tu saya pergi industri vape lah. Panjang kalau cerita saya ni. Banyak cerita. Tapi pendek-pendek kan. Saya pergi dengan grup vape saya. Pergi sana. Lepas tu saya balik, saya mendapat, mungkin Allah nak cuci otak ke apa. Baik. Sampai satu hari tu, saya mengenali USD 3. USD? USD 3. Oh. Yeah. Gali ni. Saya rasa tahu tu USD 3 siapa empunyanya. Dan owner tu bergelar, yang saya kenali dengan nama uncle lah. Uncle USD 3. Jadi dia mengajar saya, dia open class. Dia open class untuk belajar forex. Dapat tahu daripada? Daripada Facebook lah. Okay. Oh, okay, daripada Facebook. Oh, maknanya masa-masa berniaga tu masih lagi lah. Ada lah sikit-sikit. Dekat dah, kalau dah start dia tak boleh nak buang. Dia tak boleh tinggal. Dan saya balik pada umrah. Lepas seminggu tu, itu yang Allah bagi. Saya rasa mungkin inilah kot jalan dia. Sebab saya dah tak nampak jalan lain lah. Saya dah tak nampak jalan lain. Saya mengenal USD 3 dan tapi ada cerita sebalik USD 3 ni. Ceritakan sikit. Okey. Pengalaman tu. Itu dia. Baru setengah jam. Lama lagi ni. 3 jam boleh, tak ada hal. Okey. Lepas saya kenal USD 3, ada sedikit cerita yang bukan, okey, saya nak jelaskan kat sini. Baik. Bukan USD 3 punya owner yang scam. Okey. Tetapi orang di sebalik, maksudnya kawan atau tak tahu, saya pun tak berapa pasti, mungkin dalam pihak management atau apa, yang scam kelas tu sebenarnya. Oh, ni saya faham. Ni saya faham. Ada partner Syarifah dulu. Ya, ya, ya. Okay. Dia owner, dia okey. Owner okey. Orang nombor 2, orang nombor 3, nombor 4 dia yang scam. Yang tu, dia scam. Okay. Jadi kecoh. Seramai, saya rasa seramai lebih kurang 200 orang anak murid yang telah di scam. Ramai. Ramai. Jadi uncle keluar. Dia keluar. Uncle keluar daripada USD 3? Bukan. Uncle keluar mengenal, maksudnya dia willing to bertanggungjawab. Oh, okay. Dia bertanggungjawab atas benda tu. Dia cakap, okay, ini ada masalah sikit dalam masalah dalam USD 3 apa semua, bla bla bla. Lepas tu dia kata, saya bertanggungjawab atas apa yang awak dah bayar. Okay, atas student-student yang dia dah bayar. Saya akan mengajar juga walaupun duit dah kena scam. Dia uncle ni, dia cakap duit bukan ukuran bagi saya, tetapi apa yang saya nakkan adalah akrabnya. Akrabnya kita di dalam dunia forex ni. Betul. Tak ke mana pun forex ni. Balik-balik macam tu. Jadi saya pun tak suka orang ni blame orang ni, orang ni. Cukup lah. Saya dah tak larat lah nak tahu. Pak dia sendiri pun dah pernah rasa blame-blame lah itulah ini. Dah macam Allah, tolong lah. Dah lah, cukup lah. Kan. Okay, kemudian? Okay. Lepas tu, saya berjumpa dengan uncle sendiri. Okay. Oh, maknanya face to face macam mana? Facing lah, face to face. Sebab saya nak tahu, saya tanya dengan uncle, boleh saya jumpa dengan uncle tak sekarang ni, tuan? Okay. Sebab saya rasa benda ni nak menjernihkan keadaan. Okay. Kan? Walaupun uncle dah maksudnya uncle dah cakap dia akan bertanggungjawab pasal benda tu. Baik. Saya nak jumpa juga. Kebetulan uncle USD 3 ni duduk dekat je dengan saya. Astagfirullah. Rupanya Allah nak jodohkan. Okay. Okay. Dia duduk di sekitar area Kajang. Baik. Saya duduk di sekitar area Ceras. Ceras. Yalah. Jadi kita jauh sangat pun. Jadi saya cakap deal. Okey uncle, kat mana nak jumpa? Saya cakap Dol Tom Yam, Simpang Balak. Okay. Saya cakap itu memang tempat saya dulu. Okey. Jadi bila saya jumpa di Dol Tom Yam, saya mengenal uncle dan rakan-rakan yang lain yang cukup hebat, nama besar seperti Tiger. Alright. Okey. Dan abang Ashraf, okey. Time tu saya memang tak nama pernah dengar, tapi saya tak pernah jumpa orang-orang yang hebat kenali, okay. Orang-orang yang hebat macam ni. Syukur alhamdulillah saya diberi peluang untuk belajar semula SND, okey, uncle mengajar saya SND. Barulah
baru belajar SND. Sebab sebelum tu ada lagu Google. Tu jelah. Ada lagu Google. Yang ni dapat personal coaching ni. Yang ni terus dapat dalam webinar, dia mengajar 200 orang sekali terus dalam webinar. Saya mula balik mengenal SND, saya mula balik kaji apa apa differentnya SND dan SNR. Okey. Saya mula mengenal trendline, apa itu base, apa itu doji. Saya mula mengenal CRS. Saya mula mengenal chart pattern. Itulah permulaan yang Allah bagi selepas saya balik daripada umrah. Alhamdulillah. Itu dia. Minta petunjuk kot kat sana? Saya minta. Memang saya minta. Alhamdulillah. Allah bagi punya. Minta. Allah bagi. Terus dia bagi. Dan selepas perjalanan berjumpa dengan uncle dan juga sifu-sifu yang lain. Macam mana keadaan pada trade masa tu? Okey, pada mula ataupun ambil masa ada 2-3 bulan dulu belajar baru masuk. Tak lama. Tidak lama. Sebab sebelum tu kita ada basic. Basic dah ada. Okey, okay, kita dah ada basic. So dengan basic tu pada cuba back test. Okey, back test balik cari di mana punca kegagalan dulu. Baik, betul. Sebelum mendapat mencapai kemanisan sekarang, walaupun tak 100% manis pun, and dalam forex ni still ada loss lagi, normal. Betul, itu biasa. Kalau kau cakap dengan aku yang kau trade tak pernah loss, itu nampak nak menipu. Menipu ya kau jual. Menipu bongak ya kau jual. Itulah. Maksudnya selepas saya mengenal uncle, saya didedahkan lagi dengan seorang mentor yang dia meminta namanya dirahsiakan. Seorang mentor yang silent trader. Okey. Yang yang saya rasa sangat-sangat saya hormati beliau. Okey, orang-orang Kulim pasti kenal dia. Kulim Kedah. Mungkin dia tak suka ditonjolkan. Dia memang memang nak duduk langgua je. Okey. Okey, sebelum sambung cerita tu. Dah tahu dia tak nak ditunjukkan dia. Macam mana pula Pak Dia boleh jumpa dia? Kan mesti ada cerita di sebaliknya. Kisah dia ada masih lagi di dalam Facebook ah. Masih dalam. Masih lagi di dalam Facebook. Saya melihat satu iklan yang bernama Academy FM. Okey. 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 Saya pun terfikir untuk menjoinkan diri. And saya pun join. Okay, bila saya join, saya mencari siapakah sebenarnya, apa yang cuba mentor tu sampaikan di dalam trading. Okay, dan ramai trader-trader yang hebat sebenarnya suka duduk di belakang tabir. Yelah, kita tengok pun macam tu kan. Okay. Dan kemudian? Dia sangat humble. Bagi saya, dia sangat humble dan tingginya rasa hormat saya dengan dia kerana dia memang low profile gila. Memang low profile gila. Dan cara trading dia pula, okey, sangat maksud saya macam kena dengan jiwa. Oh, sama. Kena dengan jiwa. Baik. Okey. Dan dia, saya ingat lagi kata-kata dia yang menyedarkan saya selama ini. Dia cakap macam ni Saya cuba. Okay. Macam ni. Hang dah pandai semua dah. Hang dah pandai semua dah. Dia cakap, apa ni, aku cakap pasal SNR, hang tahu. RBS ke SBR semua hang tahu. Trendline hang tahu. Chart pattern hang tahu. CRS hang tahu. Apa lagi hang nak? Hang mai kat aku, aku blend semua, hang buat. Mesti jadi. Itu ayat yang dia tampar kepada muka saya. Ayat yang memberi satu tamparan bagi saya dan baru terbuka lagi. Dia cakap, iyalah. Wow. Aku pergi belajar teknik kumbang, teknik gama-gama kan, teknik kupu-kupu. Maksudnya lah, saya tak nak lah cakut teknik-teknik apa kan. Okay, saya masih lagi nak jaga master-master di luar sana. Betul. Sebab bagi saya, setiap teknik yang di dalam forex ni adalah great. Semua baik. Semua bagus. Tak fahaman kita je. Fahaman kita. Dia ajar teknik kumbang sebab dia tahu kumbang tu apa. Baik. Okay, dia ni ajar teknik kupu-kupu sebab dia tahu. Dia tahu. So, engkau sebenarnya as a trader, engkau kena tahu apa keinginan kau untuk kau trade. InsyaAllah kau boleh berjaya. Kau boleh konsisten. Jadi selepas saya jumpa dia dengan tamparan hebat yang diberikan, okay,
saya kembali menggunakan basic classic naked lah. Naked classic pure, betul-betul pure naked. Wow. Trendline. Trendline, okay. SNR. SNR. Chart pattern. Chart pattern. CRS. Dan Fibo saya kembali. Dan okay. Fibo saya kembali. Barulah yang asal dulu. Barulah saya gunakan Fibo yang pertama dulu saya belajar di dalam pelajaran saya yang baru ni. Oh. Trading saya, trading style saya yang baru ni. Marvelous. Fuh. Ya Allah bagi jalan tu senang je, mudah je jumpa dengan orang yang betul. Betul betul lah. Kan? Ha, itulah dia. Betul, saya faham maksud dia. Teknik apa pun tak salah. Betul. Janji anda faham teknik tu. Kalau anda BBMA, anda power BBMA, memang dia buat untung. Betul. Ha, kan? Betul. Kalau jenis naked, naked lah. Kalau Fibo, Fibo lah. Elite wave, elite wave lah. Jangan kita blame master-master yang mengajar ni. Ah, tolonglah, tolong, kesian. Tolonglah. Dia mengajar supaya anda profit, anda dapat keuntungan, mengurangkan anda punya loss. Jadi, mungkin anda dengan teknik dia tu tak tak serasi. Ah, tak serasi. Tak serasi. Cuba cari keserasian diri anda sendiri. Anda as a trader yang macam mana? Scalper, intraday, swing. Ikut suka. Sebab duit-duit anda, betul, profit anda punya, loss pun anda loss yang tanggung. Sendiri tanggung. And, dan saya juga ada pro and con lah. Yang sekarang ni terlampau banyak lambatkan signal provider. Minta maaf banyak. Saya minta maaf sangat-sangat ni kalau saya cakap mengguris hati mana-mana. Sebab saya pun ada signal provider juga. Okay. kita bagi semua. Okay. Bagi semua fair. Sebabnya signal provider ni mungkin untuk yang mana newbie, yang mana masih mencari rentak. Ya, betul. And, tetapi jika anda tidak mempunyai orang kata ilmu dalam forex, ikut buta je, kalau kena stop loss jangan marah. Okey. Betul eh? Kita yang entry, kita yang set PO. Kita yang set PO. Okay. Kita yang set PO, kita yang willing to risk kau punya diri. Baik. So kenapa kau nak salahkan signal provider pula? Betul tak? Yeah. Ha, kalau kau ada ilmu, kau boleh check dulu. Oh, ini kenapa PO kat sini? Oh, ada senar. Kan? Oh, boleh check sendiri dulu kan? Ha, oh, ada trendline. Ini dapat je terus follow. Tak gaji tak apa. Tak gaji tak apa. Okay, baik. Kita ada 15 minit lagi. Kita nak cerita, syok jalan cerita ni. Cepatlah rasa. Bahagian 2 ke? Oh, bahagian 2 insyaAllah. Okay. Okay. Sebelum tu saya nak tanyalah. Okay. Macam mana dengan family, tahu? Adakah minta izin, minta restu? Ya, ibu bapa saya tahu. Isteri saya juga tahu. Bagus. Alhamdulillah. Dia orang semua setuju lah. Redha lah dengan apa. Maknanya dia orang merestui lah. Merestui, ya, yeah, betul. Sebab tu anda berjaya. Yeah. Baik. Kenangan manis sepanjang menjadi seorang trader. Bukannya berlakon. Kenangan manis kau dan aku. Okay. Kenangan manis saya dalam dunia trader ni banyak juga. Banyak juga. Selain daripada loss, kita ada win. Win itu adalah satu kenangan manis yang bagi saya lah. Win itu adalah satu kenangan manis. Yang paling manis. Yang paling manis. Sekarang saya bekerjasama dengan uncle. Okay. Bekerjasama dengan uncle dalam team Big Boss. Big Boss. Hashtag Big Boss. Hashtag partner. Baik. So saya ni baru ke ataupun dah lama ni? Okay, Big Boss ni sebenarnya daripada last year. Oh, daripada last year lagi. Kumpulan-kumpulan kita kumpulkan brother-brother saya yang hebat-hebat. Jebat Effect. Wow. Scam King. Warm. Banyak lagi. Saya boleh dia sebut nama dia orang. Tak apa, kita Legenda, tak kisah. Entry Bayang. USDD ke. Dan signal provider yang kami kumpulkan as a USDD ke Brotherhood. Yang itu saya sendiri kelolakan dengan uncle dan Najab, saudara Najab sendiri. Alhamdulillah. Itu saya rasa yang paling manis. Paling manis eh? Paling manis. Sebab saya diberi, maksudnya saya diberi satu kepercayaan. Baik. Untuk duduk dalam kelompok yang hebat-hebat. Betul. Kelompok master-master sifu-sifu yang hebat dalam The Big Boss. Nama pun The Big Boss. The Big Boss. Nama pun sedap dan dalam tu cukup sedap. Semuanya ada. Semuanya ada. Maknanya okey, sekiranya
Okey. Mm-hmm. Dalam Big Boss, mm-hmm. Adakah dia memilih sekiranya trader-trader di luar sana nak join? Okay. Adakah dia memilih yang pandai, yang advance ataupun yang newbie ke macam mana? Okey, dalam Big Boss ni Pak De as a head manager, head management. So dalam head management ni bagi Pak De tak ada masalah pun newbie ke, okey, sifu ke, master, okay, ke siapa-siapa yang nak join untuk dalam Big Boss punya team, kita buka, tak ada masalah. Baik. Sebab sekarang ni di antara produk-produk yang insya-Allah kita akan keluar dengan kita punya EA team, alhamdulillah. Okay, kita punya EA team, kita punya marketing team, kita punya sifu-sifu education, kita akan buat. Kita akan buat dan kita akan berikan maksudnya jalan untuk newbie traders. Satu kejayaan yang besar tu. InsyaAllah. Siapa sangka dulu Pak De belajar dengan uncle, yeah, dan rakan-rakan uncle, master-master yang lain, yeah, betul. Dan sekarang ini dapat bekerjasama pula dengan uncle. So apa perasaan tu? Pak De rasa terkejut sebenarnya. Macam ya Allah, sungguh, yeah, sungguh berapa indah. Tahun, dalam, indah lah. Sungguh indah apa yang kau berikan kepada aku. Bersyukur saya, Pak De bersyukur sangat. Sebab dia orang mempercayai. Dia nampak kesungguhan. Jadi tim-tim Big Boss semua awesome, padu-padu. Dan uncle sendiri pun dah tunjukkan yang dia padu. Memanglah uncle dah buktikan. Dia pun memang padu kan. Jadi saya rasakan dia tu sebagai idola. Baik. Okay. Dia pun as a chairman kan. Dia confirm-confirm lah. Dia kapla. Dia kapla, kita okay. Jingga apa kan. Kapla jingga. Kita follow. Okay. Kita follow. Dan kita cuba membantu dengan ada market outlook juga dalam okay. page. Okay, jangan lupa like and share page The Big Boss. Big Boss Club. Ni untuk Facebook ke? Ini page Facebook. Page Facebook. Big Boss. Big Boss Club. Big Boss Club. Yang tu dalam tu semua ada market outlook, ada Big Boss Club, okay, ada signal kan. Siapa nak follow boleh follow lah, tak ada masalah. Okay, tadi okay. ada pertanyaan kan. Sekarang ni kita dah 8:50. Dia tanya apa tadi? Sempat 10 minit. Sempat. Soalan lah, okay, macam mana nak set entry yang tidak membuatkan kita asyik tengok graf. Maknanya dia tak nak kejap tengok. Ada juga tu jenis parking je kereta atau motor, sempat tengok dulu. Pada rasa pun macam bahaya lah. Pada pun buat juga. Buat juga? Sama je. Jangan pada bahaya pada. Okay. Trading style pada, kita cerita trading style. Okay. Trading style pada adalah full margin. Okay. Itu full risk. Full margin. Okay. Tapi full margin kita dengan kadar kemampuan yang kita ada. Kalau kau rasa mampu $1,000 kau nak full margin, full lah. Kan. Okay. Untuk yang set PO tak nak tengok kan. Pada dulu pun ada set PO tinggal kena sell. Set PO tinggal kena sell. Okay. So macam mana pada buat? Okay. Benda tu sebenarnya datang ni daripada diri sendiri juga. Okay. Kita anggap lepas kita set PO tu, kita dah set stop loss kita. Maksudnya kita dah anggap kita akan rugi. Kita kena ingat bila kita masuk dalam market SL30 pip, kita akan rugi. Jangan fikir untung. Itu yang Pak Dia buat selalu. Maksudnya okay, contoh Fikir risk dulu. Okay. So kalau kata ada $100, baik, masuk 0.01, Jaga MM. Jaga MM ketat ya. Pak Dia tak jaga MM ya. Okay, jaga MM ketat ya. Engkau dah set 30 pip, maknanya engkau dah tahu yang kau akan loss $3. Betul. So tak payah tengok. Biar aje. Melainkan kalau kau jenis full margin. Ya. Yeah. Ha, tu. Full margin pun tak tengok juga. Lepas dah set, dah pantai biar. Biar. Dia nak jadi. Tak nak jadi, kita dah memang kita dah set kita punya loss. Kita dah tahu kerugian yang kita sanggup. Yeah, kita betul. Hilang. Itu cara dia. Untuk itu cara mindset. Cuba kalau boleh lah, kalau dapat macam mana cara pada trade, gunakan macam tu. Maksudnya bila kita dah set PO, kita dah set SL, kita dah set TP, baik, kita dah tahu risiko kita apa, berapa yang kita nak loss, tak payah tengok ah.
tengok pun sama. Sama juga. Kalau nak loss, loss. Kan kita dah letak stop loss kan? Ha, kita dah letak stop loss. Ha, itu baik. Je. Okey, apa pandangan anda trade menggunakan smartphone atau laptop, mana lagi bagus? Bagi pada dah pakai dua benda. Laptop yang tebal. Ya, betul. Masa 2004 ya, betul. Dengan telefon. Okey, bagi pada untuk melihat market yang gambar besar, yang gambar yang jelas, besar, kita boleh gunakan laptop. Lagi kan? Baik. Lagi baik sebab laptop ni lebih nampak, pemandangan dia lagi luas. Luas. MacBook boleh, MacBook Pro. MacBook boleh. iPad boleh. Sekarang dah canggih-canggih kan. Canggih. iPad boleh. Bagi korang boleh tengok chart tu sesenang yang mungkin. Sejelas yang mungkin. Kan? Sebab dalam chart tu menceritakan perjalanan dia. Betul. Menceritakan perjalanan dia. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Dia banyak pergi mana? Dalam phone ni hanya monitor saja. Maksudnya bila kita dah entry, kita nak tengok monitor. Monitor je. Hijau ke merah? Hijau ke biru, biru ke merah? Biru. Biru, jap merah, jap biru. dia macam tu. Bagi buat dia. Bagus tu. Bagi buat dia phone hanya untuk monitor. Okey. Sebab nak tengok phone lah, nak melintang-lintang. Betul kan? Pun tak puas. Tak puas. Tak puas. Macam mana pun kena adalah laptop ke MacBook Pro. Betul. Apa-apa-apa. Kalau rasa nak betul-betul jadi trader, yes, guna laptop atau guna PC laptop. Baik, syok cerita ni. Dulu trade asyik nak tukar skill je. Ni pun satu masalah. Asyik kejap-kejap nak tukar skill. Tukar skill. Macam dia cakap, teknik apa pun yang korang belajar, korang cuba cari satu kesesuaian untuk diri sendiri. Okey. Cari kesesuaian untuk diri sendiri. Baik. Jangan ikut teknik orang. Maksudnya bila kau dah dapat, grab teknik yang tu. Okey. Follow je. Kau belajar mendalami teknik tu sampai kau boleh dapat apa yang kau nak. Kalau agak-agak dalam setahun tak boleh juga, tukarlah lain. Barulah cari lain. Jangan belajar teknik ni, teknik ni, belajar tambah. Menjadi pening kan masa pening, tu lah ikutnya. Pening. Tapi bagi Pak De, basic adalah terbaik. Basic kan? Basic pure naked. Pure naked je. Okay, itu memang rezeki, faham dekat situ. Ya, kan? betul. Dengan yang lain tu boleh lah. Jangan jangan salahkan salahkan master setiap orang, sebab dia orang faham apa yang dia orang ajar. Dan kita yang tak dapat terima, dia orang cuba yang fahamkan anda untuk belajar teknik dia orang. Tapi sebenarnya bagi Pak De, semua bagus. Semuanya dah terbukti menghasilkan keuntungan. Ya, betul. So follow lah. Okey. Baik, Azmi Rahman, idola saya. Okey. Macam mana nak belajar? Siapa boleh saya contact tuan? Boleh. Saya nak personal coaching dengan Abang Tony. Okey. Ni nak belajar ni. Lepas tu ada yang nak personal, macam mana? Ni kita ada lebih kurang 5 minit je. 5 minit, okey. Nak type ke? Nombor telefon ke apa ke? Okey, boleh juga apa kan? Type nombor telefon. Masuk kat sini. Boleh. Masuk kat situ terus. Boleh. Type je lah nombor telefon. Apa-apa boleh PM Pak De lah. Okay. PM direct ke atau WhatsApp lah, senang. Kalau Facebook, sekali lagi Facebook Pak De ni kalau tengok nanti banyak yang berlakunya kan. Okey. Oh, banyak yang berlakon. Lebih baik kalau Telegram. Okey, Telegram USD scam. Maknanya boleh join lah dengan Big Boss punya club. Dengan Big Boss punya club. Saya rasa better go to Big Boss club. Yes. Sebab Pak De ada dalam tu. Siapa yang nak direct dengan Pak De, kita boleh go through dalam Big Boss. Page Big Boss. Just mention dia siapa. Okay, Big Boss Club. Ini page yang bukan akaun Facebook biasa. Okay, kata-kata akhir daripada Pak De. Atas kerjaan, CTC memang akan ucapkan semoga Pak De akan terus berjaya lah. Bukan bidang lakonan lah. Bidang ni lah. Saya dah tak pandang berlakon lah. Kan? Payment dah lebih pada berlakon. Dah lebih pada berlakon. Okey, silakan Pak De. Okey, kata-kata terakhir saya, kalau nak trade forex, biarlah trade betul-betul. Bukan bermain. Pak De suka tekankan kat sini, jangan bermain dengan forex. Jangan bermain dengan forex. Sebaliknya, kita tukar perkataan main tu kepada trade. Kita dagang. Kita berdagang dengan forex. InsyaAllah anda akan berjaya. Okey, nasihat-nasihat untuk diorang di luar sana yang masih lagi belum berjaya, apa yang perlu mereka ada dalam diri. Macam Pak De pun dulu dah. Bagi Pak De, ilmu je lah. Ilmu sangat penting.
Pak dia tak ada, pak dia tak ada fikir lain pun. Pak dia hanya fikir ilmu sangat penting. Jika ada orang yang willing to give your ilmu yang free, ambillah dengan sebaik mungkin, belajarlah dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Sebab semua ilmu tu datang daripada Allah. Ya. Ha, tu je. Ayat penutup mahal. Ha, baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk episod 121 bersama dengan Pak De. Baik. Ataupun nama, kalau ikut nama yang diberikan, Ariel Ahmad. Ariel Ahmad. Dan juga ada yang mengenali beliau dengan nama Tony. Ya, betul. So, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Big Boss Club, yang mana dia menjadi orang kuatnya, Pak De, pergi dekat Facebook page. Di page Big Boss Club. Nak tanya apa saja kat sana. Big Boss. Ah, tu dia. Big Boss Club. Big Boss Club. Okey, baik. Sekian dulu daripada, terima kasih Pak De. Sama Pak So. Yang sudi berkongsi sangat menarik cerita hari ini. Pahit dan manisnya seimbang. Baik. Okey. Dan kami daripada CTC mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi buat Pak De dan terima kasih kerana sudi berkongsi. Halalkan segalanya. Perkongsian-perkongsian idea dan juga tip tadi. Halal segalanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan bersama Dr. No Name untuk Elite Wave.